terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk cuaca yang baik, untuk kesehatan dan kekuatan. Dan saat ini kita akan mulai, kita punya kegiatan Long March, pembersihan sampah. Program Noken Papua adalah program kerjasama antara WPI dan mitra-mitra seperti GKI Tanah Papua, SKPK Cemasken Papua, dan GKI Wilayah 4 di Papua. Di sini saya tadi sama teman-teman mengikuti acara kegiatan kebersihan bersama. Saya merasa senang karena mendapatkan teman baru yang sebelumnya belum kenal, jadi kenal di sini. Dan harapan saya untuk perempuan dan untuk masyarakat kedepannya jauh lebih kompak lagi dan jauh untuk menjalin kerukunan bersama. Semua perempuan-perempuan yang hadir dalam tema The Power of Mama, kekuatan dari mama-mama ini sangat luar biasa. Festival Power of Mama dibuka. Kegiatan yang sedang berlangsung ini merangkul kita, punya kerukunan yang ada bergabung dengan kita, sungguh luar biasa. Dengan adanya kegiatan ini sangat positif sekali, banyak diikuti oleh ibu-ibu dari jemaat-jemaat yang ada di Klasi Sentani. Dan juga kegiatan ini menjadikan satu perubahan untuk ibu-ibu selalu positif berpikir ke depan. Sebagai pemateri ini sangat baik, sehingga apa yang kita sampaikan ini, walaupun kanker serviks itu sering didengar, tapi mama-mama atau kita punya ibu-ibu persekutuan wanita ini tidak banyak tahu bagaimana itu kanker serviks, siapa-siapa saja yang beresiko terkena. Nah, kemudian yang paling penting itu manfaatnya itu bagaimana cara mencegah kanker serviks itu sendiri. Perasaan kami sangat senang dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh WPI bersama dengan PWGKI di Tanah Papua. Dan harapan kami kegiatan ini akan terus dilakukan. Kami berharap kami akan menjadi agen yang membawa perubahan, tapi juga menciptakan kerukunan di Kabupaten Jayapura. Harapan kami dari setelah ikut kegiatan ini adalah bukan menjadi sekedar kegiatan seremonial, tetapi kegiatan ini bisa terus rutin dan bisa menjadi contoh untuk teman-teman bahkan lingkungan sekitar.